Tutorial cara aktivasi absensi face thermal menggunakan Sebis. Langkah pertama yaitu kita install aplikasi Sebis di handphone atau smartphone kita. Kita cari aplikasi Sebis pada Play Store kita. Selanjutnya, kita klik tombol install untuk menginstal aplikasi Sebis. Kita tunggu sampai proses instalasi selesai. Apabila selesai, kita klik tombol buka atau open. Maka akan terbuka aplikasi Sebis. Saat aplikasi Sebis terbuka, kita akan ditampilkan menu login seperti berikut ini. Ada dua menu, yaitu menu FR dan Sebis. Kita pilih menu Sebis untuk masuk ke aplikasi Sebis Sekolah. Selanjutnya, kita masukkan nomor telepon yang telah didaftarkan dan masukkan juga password yang telah diberikan oleh sekolah. Kemudian, kita klik login untuk melanjutkan. Selanjutnya, setelah kita masuk aplikasi Sebis, kemudian kita pilih menu profil yang terletak di pojok kanan bawah seperti berikut ini. Kemudian pilih dan klik pengaturan foto untuk menambahkan foto siswa ke aplikasi Sebis. Pada menu pengaturan foto ini, kita diminta untuk menambahkan foto dengan menggunakan masker dan foto tanpa masker. Untuk menambahkan foto, kita klik kolom foto dengan ikon tambah atau plus, kemudian pilih ambil foto. Selanjutnya, klik simpan untuk menyimpan foto kita. Pastikan foto yang telah kita simpan terlihat jelas, tidak buram, dan usahakan memakai background yang polos. Langkah selanjutnya, untuk melihat hasil absensi atau laporan absensi, kita pilih menu absensi pada halaman utama Sebis. Kemudian, kita pilih tanggal yang diinginkan, maka akan muncul laporan absensi kita berupa waktu masuk dan waktu pulang, temperatur suhu kita, dan juga foto kita, seperti berikut ini. Jangan lupa untuk memastikan pada layar monitor foto dan nama kalian. Jika sudah muncul, maka absensi telah berhasil.